Tribuners, ada 6 minuman yang bisa menetralkan kolesterol dalam tubuhmu setelah lebaran. Jadi pasti saat lebaran ini kita kurang bisa mengerem apa yang kita makan ya, karena ya banyak makanan di depan mata yang udah kelihatan nikmat nih, misalnya opor yang bersantan ya, opor ayam, terus rendang yang berminyak, hingga makanan olahan khas Idul Fitri lainnya. Pokoknya semua dimakan, makan siang, makan pagi, makan malam, makan sore, semua dimakan. Jadi makanan olahan dari daging dan santan inilah yang bisa memancing kolesterol dari tubuh kamu. Hati-hati jadinya. Jadi ketika kadar kolesterol tidak sehat, itu akan meningkatkan risiko kondisi kesehatan yang sangat serius, seperti stroke dan juga serangan jantung. Aduh, fatal banget ini ya. Tapi tenang, ternyata ada berbagai jenis minuman yang mengandung senyawa yang bisa mengurangi kadar kolesterol kamu, terutama setelah lebaran ini. Apa itu? Yang pertama adalah teh hijau. Jadi teh hijau mengandung katekin dan 6 antioksidan lainnya yang tampaknya membantu menurunkan LDL jahat dan kadar kolesterol total. Teh hitam juga bisa sebenarnya, bisa berdampak positif pada kolesterol, tapi pada tingkat yang lebih rendah daripada varian teh hijau. Ini terutama karena jumlah katekin yang berbeda dalam teh berarti tubuh menyerap cairan yang berbeda pula, serta caranya juga berbeda. Selain itu, kafein juga dapat membantu meningkatkan kadar HDL kamu. Yang kedua, susu kedelai. Kedelai ini rendah lemak jenuhnya. Mengganti krim atau produk susu berlemak tinggi dengan susu kedelai atau krim dapat membantu mengurangi atau mengelola kadar kolesterol. Direkomendasikan untuk mengonsumsi 2 hingga 3 porsi makanan atau minuman berbahan dasar kedelai setiap harinya, dengan satu porsi mewakili 250 ml susu kedelai. Ada juga minuman gandum ya, yang mengandung beta-glukan yang membuat zat seperti gel di usus bisa berinteraksi dengan garam empedu, mengurangi penyerapan kolesterol. Dan untuk mendapatkan manfaat yang maksimal, cobalah kamu mengonsumsi sekitar 3 gram beta-glukan per harinya, atau oat itu tadi ya, bisa gampang banget untuk dimakan dan dibuat. Yang keempat ada jus tomat. Nah, ini kaya akan senyawa yang disebut likopen, yang dapat meningkatkan kadar lipid dan menurunkan kolesterol LDL jahat. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa mengolah tomat menjadi jus meningkatkan kandungan likopennya. Sebuah studi tahun 2015 menemukan bahwa 25 wanita yang minum 280 ml jus tomat setiap harinya, selama 2 bulan mereka mengalami penurunan kadar kolesterol darah. Sangat direkomendasikan karena mencari tomat juga mudah. Yang kelima ini mungkin agak susah kali ya, karena kamu harus mencari minuman kakao. Kakao ini adalah bahan utama coklat hitam ya. Ini mengandung antioksidan yang disebut flavanol yang dapat menurunkan kadar kolesterol. Namun minuman yang mengandung coklat olahan memiliki kadar lemak jenuh yang tinggi. Jadi orang yang mencari pilihan minuman sehat mungkin ingin memilih minuman kakao yang murni tanpa gula, tanpa campuran apapun. Jadi nggak manis tapi pahit ya kalau kakao ini. Yang terakhir yakni smoothie susu. Oke, banyak jenis susu nabati mengandung banyak bahan yang dapat membantu menurunkan atau mengontrol kadar kolesterol. Seseorang bisa membuat smoothie base yang cocok dengan menggunakan susu kedelai atau susu oat. Nah, itu dia ada 6 pilihan minuman yang bisa menurunkan kolesterol jahat di tubuh kamu setelah kalap makan pasca lebaran ya. Bisa dicoba karena tidak butuh biaya banyak dan mudah membuatnya, tinggal rutin aja minumnya. Aku Dirla Gonzales, sampai jumpa.